Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada sehat, alhamdulillah. Simbok juga sehat. Hari ini Simbok akan memasak eseng-eseng daun pepaya teri cabai hijau. Ini ada cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, daun jeruk, lengkoas, salam, bawang putih, bawang merah, tomat hijau, kemangi, gula, dan garam. Ini terinya 200 gram ya teman-teman, teri tawar. Semua bumbu-bumbu nanti diiris ya teman-teman atau dirajang. Selamat mencoba oseng daun singkong Simbok. Salam sehat dari Simbok matur nuwun. Monggo lanjut ke dapur Simbok. Teman-teman, Simbok akan merebus daun pepaya dan singkongnya. Masukkan dulu garam 1 sendok teh teman-teman ya. Supaya tetap hijau. Ini 1 sendok teh soda kue seperti ini. Ini 2 daun pepayanya tadi sudah diremas-remas dengan garam ya teman-teman untuk menghilangkan getah dan rasa pahitnya. Ini yang direbus sama Simbok. Supaya tidak pahit, isi mbok campur dengan daun singkong. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi cantik hijau seperti Simbok, cantik ya teman-teman ya. Oh, gini selama 15 menit. Selamat mencoba oseng daun singkong Simbok. Salam sehat dari Simbok. Matur nuwun. Teman-teman, Simbok menggoreng terinya dulu. Jangan terlalu kering ya, teman-teman. Nanti kalau kering apa itu keras. Simbok akan menumis bumbu-bumbunya. Terlebih dahulu Simbok akan menggoreng bawang merah dan bawang putih. Numis apapun bawang merah, bawang putih tumis dulu ya teman-teman sampai kecoklatan biar harum dan enak oseng-osengnya. Setelah bawang merah dan bawang putih kekuningan, masukkan daun salam, daun jeruk, dan lengkoas. Seperti ini ya teman-teman. Masukkan ikan cabai rawit, cabai hijau, tomat, gongso sampai layu. Enak betul teman-teman, mantap oseng-oseng daun singkong, daun singkong keliru sih mbok, daun pepaya. Meresap bumbunya, masukkan ikan teri yang sudah digoreng Simbok. Diaduk-aduk lagi. Mantap teman-teman. Habis itu nasi Simbok sebakul. Ayo, siapa yang sudah perutnya keroncongan nang masak ya rek. Eseng-esengnya Simbok. Saya ini masukkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh, garam. Teman-teman mau ngasih bumbu penyedap atau apa itu kaldu ayam monggo, Simbok hanya gula dan garam sudah enak dan gurih. Selamat mencoba oseng-oseng teri dan pepayanya Simbok. Salam sehat dari Simbok, matur nuwun. Lupa teman-teman, Simbok sudah sepuh ya.
Kemanginya terakhir lupa. Ini yang membuat enak, teman-teman. Mantul. Maaf ya, teman-teman ya. Sudah tua sih, Mbok. Suka lupa. Eseng-eseng daun pepaya terinya sudah matang. Si Mbok mau makan siang ya. Oh, gaya si Mbok pakai makan siang. Madang, ya teman-teman ya. Ada cabai ceplusnya. Ini terinya. Manis, teman-teman. Ada mertua lewat. Gak direken, saking enaknya. Gaya si Mbok suka guyonan. Makanya ini dengan apa itu tempe mendoan ya teman-teman ya. Enak ini teman-teman. Kesukaannya si Mbok. Ini ya. Pakai lombok ceplos dulu biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe mendoannya teman-teman crispy. Selamat mencoba. Asin pedasnya sudah cukup. Apa tuh? Terima kasih yang sudah subscribe, like, share video Simbo. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Salam sehat dari Simbo. Sing luwe, sing utenge keroncongan ndang masak. Kayak Simbo, wis luwe lesu. Terima kasih teman-teman. Lanjut makan.